Ada sedikit problem dengan out-nya. Ini berbeda dengan ya, teman-teman lihat. Naik ya. Dia naik cover, dia baik lagi. Oke, jadi ini beda dengan yang vlog sebelumnya yang dengan bola. Drive anjing pasti naik di saat proteksi. Saya juga menjaga supaya tidak mengambil langsung dari dia seperti yang disampaikan pemilik sebelumnya. Jangan coba-coba ngambil langsung dari dia. Jadi ini cara yang diajarkan oleh pemilik sebelumnya. Daik. Begitu dia lepas, daik. Ya, kita mau lempar lagi. Dia tetap melihat Ari ya. Jadi dia menggeram ke Ari, tapi dia gigit lagi ke sini. Kita coba sekali lagi ya. Daik. Daik. Boy super. Oh iya super. Oh iya boy. Oh iya super. Ya good. Jadi handler saat bermain dengan anjingnya harus aktif. Jadi jangan kayak cuma pegang tali doang nunggu anjingnya kerja. Jadi di proteksi ini bukan anjing yang one by one on one fight dengan helper, tapi 2-1. Jadi handler sebaiknya aktif lah. Good boy, good boy. Oke, kita tadi kelihatannya sih oke hari ya. Kita coba dari sana. Cuma gue tetap pegang tali ya. Daik. Daik. Kelihatannya paham untuk holder, harusnya bisa coba lepas kali. Good yang boy super. Rivian. Oh iya, good yang boy super. Super ya. Good. Oh iya. Super. Yeah. Ah. Oke, okay, kita coba holder. Pulling ya. Pulling ya. Oke, okay, kita coba holder tapi gue lepas ya. Rivian. Kanye. Baik. Wah. Baik. Capek.
Oke. Okay. Tinggi banget sama Lancol. Ya. Jadi Ari bilang anjingnya sudah terlalu capek. Break dulu. Kita break dulu. Mungkin nanti sesi 2 kalau waktunya masih lebih, kita langsung main ke escape out re-attack. Kita kasih bonus sekali long attack. Habis itu selesai. Jadi biar kita tahu nanti problemnya di mana ya Ria. Jadi kita bisa solving. Oke, nanti saya masukin Quentin. Mungkin Ari bisa kasih speednya sama Quentin. Guys. Ya, cukup seperti yang sudah dijelaskan gini. Ya, jadi tadi kita sudah break sebentar, kurang lebih ada 1 jam. Ini kita lanjut sesi 2. Sudah jam 9 malam, tapi saya tetap harus selesain dulu materi ini. Overall yang seperti tadi saya bilang, kita mau main di escape, lalu re-attack, dan terakhir long bite. Jadi saya bisa evaluasi Quentin ini sejauh apa problemnya dan bagaimana cara dia main. Jadi satu hal yang saya dapatkan dari owner sebelumnya atau teman-teman training satu klubnya Quentin, ownernya Quentin oke sama handler, cuma kalau saya press dia sedikit, ada kemungkinan dia akan gigit saya. Jadi tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Saat saya ketemu Quentin di hari pertama, saya harus tegas dengan dia, ada kemungkinan pasti digigit. Jadi saya harus benar-benar paham dulu dengan anjing ini. Nah, tetapi Quentin ada masalah juga dengan orang asing. Jadi dengan orang asing dia agak sedikit agresif. Nah, sesi 2 ini saya akan main escape dengan Ari, lalu out dan re-attack, dan terakhir long bite. Kita lihat evaluasinya sampai di mana. Oke, Ri, jadi mungkin kolembar, gonggong-gonggong, gue coba tarik dia, sedikit agitasi, ready. Begitu lu bilang iya, gue lepas, escape, tapi tali masih ada. Out, ring attack, nanti kita evaluasi seperti apa ya. Oke, jadi Rina mungkin tolong bisa di posisi seperti ini. Kayaknya tadi dia dari kiri ya, Ria? Ya. Oke, di sini. Jadi dia kayak Aira. Ini dia. Oh ya, jadi ada nyolong teman-teman. Dai. Kita ulang lagi. Iya. Iya. Oh, oke. Jadi dari kanan teman-teman. Out. Dai. Dai. Jadi dari kanan aja. Saya ngobrol, tapi di waktu yang bersamaan saya harus kontrol anjing. Tapi ini demi teman-teman biar belajar juga. Jadi kalau nggak subscribe kelewatan lu, ngeri ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Dai, dai, nih, puy, dai, dai. Ini
ini. Oke, okay, kita coba re-attack ya. Okay. Kita mulai dari escape. Escape langsung ya. Dai. Dai. Gripnya bagus banget teman-teman. Oh iya. Dai. Oke. Oke, jadi kalau di mata saya cukup bagus. Grip oke. Kita coba long bite sekali ya. Mau di sana-sana. Bro, terserah lu. Terserah. Oke, okay, kita coba long bite bonus terakhir. Habis itu selesai karena kayaknya baru capek. Capek juga anjingnya. Meleleh anjingnya. Dai. Dai. Hah? Lama enggak main? Lama enggak main. Kalinya enggak main. Kalinya enggak main. Enggak lama. Ini anjing dari Ceko baru 3 minggu di sini penyesuaian cuaca. Lama enggak main. Kalinya main. Sekalinya main. Enggak lama. Oke. Okay. Oke. Okay. Dai. Hey, Dai. Oke. Okay. Shot dulu ya. Shot dulu. Jadi decoy-nya minta shot dulu. Tadi kita udah coba shot, sekarang kita coba long. Dari kami, thank you decoy nasional kita. Oh iya, super. Gak usah pakai slip. Oke, okay, tadi intro opening sama Ari, closing sama Ari juga. Closing. Oke, okay. Very nice workout, bike work malam ini dengan Quentin dan juga beberapa evaluasi dan masukan juga untuk si Aira, semoga bisa membantu dan juga nanti progresnya kita lihat ke depannya. Bye.